Ya Rabbana, Ya Rabbana, ighfir lana, ighfir lana, ma madha, ya wasi'an, ya wasi'an, karami, Ya Rabbana, Ya Rabbana, ighfir lana, ighfir lana. Oh,
صلني وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله 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 ربي اغفر لنا والمسلمين ووالدينا وأولادنا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu di kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani.
wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, keberkahan hidup kita, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita dapat selalu bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allahumma rzuqna ya Allah liqa'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal Allah. Amin ya rabbal alamin. Jalallahu lana wa iyyakum insyaallah min auliyaihi. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan satu saja pilihan dalam hidup ini bagi orang-orang yang ingin nanti di akhirat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala ibadahnya, segala tujuan hatinya hanyalah mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna wajhahu, yaitu mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Wala dunya walal akhirah, tidak ada urusan dunia, tidak ada dunia walal akhirah, bahkan akhirat pun kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja fokus kita. Subhanallah. Iza tamma laka haja ja'at ilaika dunya wal akhirah khadimataini min ghairi daruri. Ketahuilah, kata Syekh, apabila engkau sudah sempurna memahami maksud daripada tujuan hati kita itu, sesuatu yang sangat penting dalam beragama itu yaitu hanya wajah Allah, maka saat itu tidak ada lagi urusan dunia, urusan akhirat. Bahkan dunia dan akhirat itu qadimatain, kedua-duanya akan tunduk kepadamu. Bagaimana maksud dunia itu tunduk kepadamu, akhirat itu juga tunduk kepadamu, karena hanya mengharap wajah Allah. Begini saudara sekalian, ketika kita berharap masih merasa ingin nyaman dunia, ingin nyaman akhirat, baguskah itu? Bagus, tidak apa-apa, bagus itu. Tapi sekali lagi, yang memberi nyaman dunia maupun nyamannya seseorang di akhirat, bukankah hanya Allah yang bisa memberikan itu? Lalu buat apa kita mengharap kepada dunia itu supaya memberi kenyamanan kepada kita? Lalu buat apa kita mengharap akhirat itu supaya memberi kenyamanan kepada kita? Padahal yang bisa memberikan kenyamanan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berkorbanlah, bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis bersihlah tujuan hati kita, bukan yang kita lihat karena dunia ini, bukan kita lihat akhirat itu yang di dalamnya ada surga atau yang di dalamnya ada neraka untuk kita hindari. Yang utama adalah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cara tujuan meletakkan posisi hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila sudah itu kita sanggup melakukannya, engkau sudah sempurna. Tunggulah dunia dan akhirat akan mengejarmu, karena di bawah khidmat kepadamu. Subhanallah. Iyalah, coba kita bayangkan, kalau sudah kita tidak mengharap surga, surganya akan datang kepada kita. Kenapa? Karena kita mentawajukan hati kita kepada Allah. Karena surga berkhidmat kepada seseorang karena perintah Allah. Dunia berkhidmat kepada kita karena perintah Allah. Bedanya orang yang mengejar dunia saja, bedanya dengan orang yang hanya wajah Allah ada beda. Kalau orang mengejar Allah, Allah akan mengatur asupan-asupan bagi hambanya yang dipilihnya itu sifat-sifat keduniaan yang mendatangi kepadanya, yaitu keadaan-keadaan dunia yang tidak menipunya.
Adapun orang yang mengharap dunia, maka dunia itu juga datang kepada mereka, tapi dunia itu menipu mereka. Nah, ini bedanya. Ya kan? Karena itulah kenapa di dalam agama itu ada aturan syariat dalam agama. Syariat itu untuk mengatur seseorang supaya seseorang tidak tertipu dengan dunia ini. Misalnya sholat 5 waktu dalam sehari. Itu kenapa? Karena dengan demikian kita tetap bisa ingat kepada Allah. Coba kalau tidak ada sholat, orang akan lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian khidmatnya dunia dan akhirat itu min ghairi darurin, tidak akan dapat memudaratkanmu. Min ghairi ta'abin, tanpa harus melelahkanmu, tidak memudaratkanmu. Kalau dunia ini datang kepada kita, kita bisa tergoda oleh dunia ini. Nggak usah jauh-jauh. Dunia datang kepada Anda. Istri Anda 2 orang cantik-cantik. Nah, yuk. Istri 2 orang cantik-cantik. Ya, Pak Guru. Akhirnya apa yang terjadi Anda? Sibuk nggak mengurusinya? Sibuk kah? Ya, sibuk. 1 orang aja di rumah sibuk, apalagi 2. Nah. Ya kan? Ini kayak ini, nah, 3 orang istrinya kayak pagi kira sibuk bener kan, enggak kah? Sibuk lah, bisa tidak sempat lagi ke pengajian, majelis taklim. Maka akhirnya dunia itu mengganggu kita. Belum lagi kita mengurusi mencari nafkah. Wala ta'abin, seharusnya tidak melelahkanmu. Tapi sekarang dunia itu berhimpit kepadamu, sudah melelahkanmu. Ada orang sibuk? Ada enggak orang hari-hari dalam hidupnya sibuk? Sibuk. Bagaimana sibuk? Contoh pekerjaan. Bangun tidur tak seberapa, jam 7 turun ke kantor. Iyalah. Di kantor urusan ini seharian. Habis pulang dari kantor masih ada lagi pekerjaan luaran. Iyalah. Sampai malam tuh. Akhirnya tidak tahu lagi dengan orang sekelilingnya. Kan sekarang zaman kota begitu kan? Iyalah, seharian kerja sampai malam, iyalah. Nggak tahu lagi kanan sekelilingnya. Sibuk, ya kalau guru lah. Itu artinya dunia mengejar dia itu. Tapi dunia yang mengejarnya itu mengakibatkan dia sibuk ta'awin. Sibuk akhirnya. Nah, kalau orang yang mendekati Allah, dunia juga mengejarnya. Tapi Allah pilihkan cara dunia mendekatinya beraturan sifatnya. Meskipun si hamba ini pingin punya istri 2, 3, atau 4, ya lah, nanti datang malaikat, nanti aja gen, di akhirat aja gen punya istri itu, ya kah? Datang malaikat membisikinya, di akhirat aja nanti, insya Allah nanti terkabul, jangankan 4, 10 ini kasih, wah, ya kah? Tenang hatinya, ya kah? Nah, ya, akhir kedua Allah menjinakkan istrinya yang ada di rumahnya. Jadi teman nyaman hatinya melihat istrinya yang meskipun hanya satu. Punya anak, tertawa-tertawa anaknya di rumah, senang hatinya. Iyalah. Meskipun hanya mungkin ya tidak tadi tuh, tidak yang banyak tadi tuh, tidak mungkin uangnya tidak terlalu banyak, tapi dia merasa bahagia dengan sedikit itu. Ini adalah cara Allah bagaimana memfilter dunia. Memfilter itu menyaring dunia, mengejarnya hambanya yang dikasihinya tadi untuk sesuatu yang sifatnya agar tetap terkoneksi dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dunia itu wala ta'ab, tidak bisa menyibukkan dirinya, tidak melelahkannya, min ghairi ta'abin, tidak menyusahkan dirinya. Karena itu utruk babal haqqi aja wajalah. Karena itu duduklah, berlarilah, berdirilah engkau. Babal haqqi aja wajalah, di pintu Allah aja wajala, tetaplah engkau dengan kesederhanaan sekarang ini. Engkau tetap, yang penting bagimu engkau di hatimu ada tawajuhmu
hanya wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyalah, tapi guru saya ini rumah aja lagi bu, masih menyewa guru, misalnya kan gitu, saya masih menyewa rumah. Kata si guru, umur kamu sudah berapa? Umur saya guru sudah 50 tahun misalnya kan. Nah, sulitnya umur sudah 50 tahun ya harus bekerja keras untuk mendapatkan rumah. Akibat mengejar rumah tadi, 40 tahun sebelumnya dikasih Allah waktu, belum juga punya rumah. Hidup manusia berapa umurnya? Ya 60 tahun misalnya. Masa 20 tahun kemudian bisa dapat rumah? Iyalah. Kenyataannya rezeki itu kan Allah yang memberi. Maka bertenang hatilah engkau duduk di hadapan Allah. Tuhan wajahnya, Allah lah yang akan mengganti keadaan itu dengan pemberian dan rezeki kepada diri kita sendiri. Makanya itu ada di apa? Dikasih tadi itu doa ya. Allahumma, ada doa Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Allahumma lutfan wa aunan warido. Ya Allah, aku mohon pada Engkau lutfan, kelembutan, kelembutan-Mu ya Allah. Kelembutan Allah. Jadi kita menghadapi dunia ini tidak akan terasa nantinya bila Allah sudah memberikan kelembutan. Meskipun mungkin kita agak sedikit nikmat, seperti orang-orang yang mendapatkan nikmat dunia berlebihan, kita mungkin sedikit, tapi sedikit itu dapat kita nikmati, terasa enak. Sampai kita berhujur badan kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa ujian-ujian hidup ini kita lewati bagaikan bergantinya malam kepada siang dan siang kepada malam. Tak terasa sekarang kita sudah tua, ya kan? Nah, rambut beruban, mata sudah mulai apa? Kaur. Makanan pindah bubur aja. Ya Allah. Lah. Tak terasa nantinya insyaallah subhanallah. Ini supaya mengingatkan kita agar kita fokus kepada Allahu Rabbi, agar nanti jawaban kita di alam kubur kita dapat menjawab dengan benar, dengan keimanan yang benar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fa'u sallallahu ala